Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat para pecinta sinetron Love Story The Series dimanapun Anda berada. Oke guys, balik lagi di ulasan alur cerita sinetron Love Story The Series yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian, yang tentunya semakin hari semakin seru dan semakin menarik lagi untuk kita saksikan guys. Terlihat di mana di adegan ini nampaknya Madina pun sangat begitu bersedih karena mungkin ia pun harus membuka ataupun mengetahui semua status yang dimilikinya. Padahal selama ini Madina pun berusaha dan berencana untuk berkata jujur terhadap Tante Dona. Namun dalam kondisi Tante Dona yang pada saat ini sedang sakit sehingga membuat Madina pun di sini masih saja bertahan untuk bisa menyembunyikan rahasianya tersebut. Namun kali ini Madina pun harus juga bisa memikirkan episode ataupun masa depan kedepannya seperti apa bersama Atar, karena Madina sendiri juga di sini tidak mungkin merahasiakan pernikahannya bersama Atar terlalu lamanya guys. Dimana di sini juga terlihat Madina yang sangat begitu bersedih karena ia sendiri mengungkapkan hal sesuatu dimana ia pun belum bisa menjadi istri yang baik juga dengan kelakuan dan perihal yang selama ini dibuat oleh Madina, karena Madina di sini sebagai aturan Islam maupun anjuran Islam dimana di sini Madina pun harus bisa tunduk terhadap suaminya dan bahkan bisa memberikan sebuah nafkah lahir batin terhadap suaminya tersebut ya guys, karena sepertinya suami juga harus bisa menasih nafkah lahir batin ketika ia harus menjanjikan sebuah momongan. Lantas bagaimanakah kisah cerita selanjutnya? Namun sebelum lanjut juga guys ke pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya guys, agar kalian tak ketinggalan info-info menarik seputar sinetron Love Story The Series yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian. Dan namun sebelumnya juga guys, mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu, serta doakan Love Story kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating teratas guys. Dan seperti biasa saya pun akan mengabsen dari kota mana saja kan nih para penggemar, para pecinta dan para fan setia Love Story The Series, silahkan tulis nama daerah kalian di kolom komentar. Agar kita selaku para pecinta sinetron ini, mudah-mudahan sinetron ini episodenya bisa diperpanjang dan tentunya akan menghibur kita semua di rumah. Nah guys, pada episode kali ini dimana di sini kita pun semua bakal disuguhkan nih dengan adegan yang sangat begitu sedih ya guys, karena nampaknya Madina pun di sini terpikirkan bahwasanya dirinya belum bisa membahagiakan seorang suaminya. Padahal di sini Pak Edi pun selalu mengungkapkan mau sampai kapan kalian pun harus merahasiakan status kalian terhadap pernikahannya tersebut kepada Tante Dona. Namun di sini Madina pun sangat bingung karena Madina sendiri di sini ingin mengutarakan dan berkata jujur terhadap Tante Dona. Namun karena memang kondisi Tante Dona pada saat itu masih saja terbaring lemah, yaitu sedang sakit, sehingga membuat Madina pun di sini sangat begitu tidak mau mengungkapkan karena Madina sendiri di sini takut membuat Tante Dona pun sangat begitu drop. Namun tak lambat laun juga di sini Madina pun sangat begitu bersedih sehingga Madina pun di sini menangis meratapi kesedihan di mana ia pun belum bisa membahagiakan suaminya tersebut. Tak lama datanglah di sini Faisal, yang sempat saja Faisal pun memberikan pengarahan terhadap Madina, dan Faisal juga sempat menanyakan tentang kesedihan dari Madina yang rasakan pada saat itu. Dan di sini Faisal pun memberikan sebuah saran ketika Madina pun memberikan ungkapan hal di mana ia pun belum bisa menjadi bahagia terhadap pernikahannya bersama Atar. Dan Faisal pun di sini menyarankan agar supaya Madina di sini bisa pergi malam untuk bisa dijemput oleh Atar dan pagi bisa kembali lagi di situ. Namun kejadian itu mungkin sampai kapan?
ketika perhelatan antara Madinah begitu juga dengan Attar harus seperti itu ya guys. Semoga aja kali ini Madinah dan Attar pun bisa mendapatkan restu dari Tante Dona. Karena kita semua para pecinta Matar supaya selalu mendoakan agar supaya Madinah dan Attar bisa hidup bahagia dan bisa menjadi seorang rumah tangga yang sakinah dan mawadah warohmah, terutama diberikan momongan yang cepat ya guys. Nah guys, pada episode kali ini di adegan lain juga dimana Attar, maksud saya dimana disini Wilantara yang sangat begitu pusing ketika ia menjelaskan dan menjelaskan semuanya kepada Ken, begitu juga dengan Maudi. Dan nampak jelas juga dimana Wilantara sangat begitu bingung ketika dirinya harus bisa beresmi bercerai bersama Tante Dinda. Padahal pada saat itu ketika Wilantara pun segera menghadiri mediasi persidangan perceraian di antara Wilantara begitu juga dengan si Tante Dinda, namun nampaknya di sini Tante Dinda sempat saja ingin mencabut gugatan cerainya. Namun si Rama ujuk-ujuk datang, di mana Rama pun di sini memberikan sebuah bongkar rahasia yang dimiliki oleh Wilantara. Dan Rama pun di sini mungkin akan sangat menyesal sekali ketika ia menuduh bahwasanya Pina adalah selingkuhan dari Papa Wilan. Namun di sini Ken pun sangat begitu bingung ya guys, karena Ken pun di sini sudah berprediksi kalau semua ini adalah yang janggal. Dimana kehadiran Rama yang sempat saja membuat ikut campur dalam urusan rumah tangga Wilantara, begitu juga dengan Tante Dinda. Karena di satu sisi mungkin Rama pun sangat begitu peduli terhadap orang tuanya, dan Rama sendiri di sini tidak mau sampai Tante Dinda harus disakiti oleh orang yang suka menyakiti dirinya. Padahal Rama sendiri di sini suka menyakiti Raisa ketika ia bertemu dengan si Vanessa KW. Lantas bagaimanakah kisah keseruan selanjutnya ya guys? Tentu kita semua bakal bikin penasaran lagi, dan bahkan apakah mungkin di sini Wilantara pun bisa CLBK lagi nih bersama Tante Emily. Dan semoga aja di sini Wilantara pun bisa kembali bersama Emily ya guys. Kita doakan saja yang terbaik untuk Wilantara, begitu juga dengan Emily. Dan kita tunggu saja guys kelanjutan ceritanya nanti sore. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silakan subscribe karena subscribe itu gratis. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.